بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين wala radhiyallahu ta'ala an al-'aqilu utawi wong kang duweni akal alladzi la 'ilma kang ora ana ilmu iku wujud lahu kadzwi ladzi 'aqil iku kero syidi koyotine wong sing rasyid wong sing pinter tasarruf tabi alladzi la malalahu kang ora ana bondo iku maujud lahu kaduwe ladzi rasyid lahu kaduwe alladzi rasyid wal alimu utai wong alim Alladhi la lahu, Kang ora na akal iku mawujud Lahu kedwi ladhi alim Iku ka sahibil mali Koyo dini Wang sing andwi ni mali Ani bundo Alladhi la rusda lahu Kang ora sifat rusyid, yani pinter tasarruf iku mawujud, lahu kadue isi sahih bil mal karrasyidil ladzi la malalah tetenge tenge tinggi ni fuke ni niku sering teng hajar disebut-sebut ar-rusyad ar rusyat itu sebetulnya artinya husnul tasarruf fil mal wa salahuddin gitu Jadi agomoni bagus, pintar tasawuf. ini kaitan kalian masalah ketika ada orang balik. Itu sebelum balik kan malnya dibawa walinya. Nanti kalau sudah roshid baru bisa dikasihkan. Lah arus ar ini kapan? Itu ketika dilihat pas balik. agama Artinya Arti ini beli ah, ah, adil. Betul ngerjakan sesuatu sehingga sampai yuskitul adalah. Itu. Terus dilihat jual beli misalnya. Tasarruf. Bisa. Itu namanya baru rusyad. Kadang-kadang ada orang pas balik. Tapi tasarruf tidak bisa. Jual beli tidak bisa. nasorofkan hartanya di tempat-tempat yang enggak layak. Ini namanya berarti bukan rasyid Lah orang itu kadang-kadang sama Allah dikasih anugerah akal dan ilmu. Jadi kumpul punya akal dan juga ilmu. Ini yang paling bagus. Kadang-kadang akalnya yang menang, ilmunya enggak ada atau ada tapi sedikit. Kadang-kadang ilmunya masya Allah, tapi akal enggak punya begitu. Lah, dahunya syekh di sini. Orang yang punya akal dengan akalnya dia bisa membedakan ini Hasan, ini Kobi. Tapi baik enggak punya ilmu, lah gitu. Akil, tapi enggak punya ilmu. Artinya ilmu tentunya ilmu agomo. Ilmu agomo. Orang yang akil tapi enggak punya ilmu seperti orang rosyid. Tapi enggak punya harta. Pinter tasaruh dengan duit-duit. Nganggur rustune. Sekarang orang punya akal. Tapi enggak punya ilmu. Nah ini. Akalnya juga kaya-kaya nganggur akhirnya. Tidak ada yang mengersyatkan kemana dia mengarah kebagusan, kesainan. bukan namanya ilmunya tidak ada. Nah, dari sini kita sakit mafhum berarti orang yang punya akal tidak punya ilmu itu seperti orang punya keahlian tapi tidak punya alat. Misalnya dia punya keahlian buat rumah, buat mobil, tapi enggak punya alatnya untuk buat, kan juga nganggur ini. Madan. Punya keahlian, yeah. tapi enggak ada tempat praktek, memang enggak punya alat, ya sudah, nganggur. Begitu juga orang alim, alim, tapi enggak punya akal. Niki seperti orang punya harta, tapi enggak punya sifat rusak. Orang punya harta, enggak punya sifat rusak. Ini bisa-bisa hartanya habis. Ditasorofkan di tempat-tempat sing buatan tempat pantas haram atau makro atau sing layak. Entek harta ini Kasio-sio. Begitu juga orang punya ilmu tapi enggak punya akal. Bisa-bisa ilmunya ini diletakkan fi di ghairi mahalli dikasihkan orang yang belum pantas lansak terusih. Jadi kalau orang punya harta enggak punya rusyat yuaddi ila talafil mal wa dhaya'il mal. Kadzalik orang alim enggak punya akal, ini enggak bisa ngalap intifa dengan ilmunya. Dan juga enggak bisa memberi manfaat li ghairihi. Jadi al-muhim niki mestine al-jama' bainal husnayn. Yani akal dan ilmu. Ono oh, sebagian orang dawuh Ibnu Taimiyah ya Allah alam nih. katanya akalnya akbarumin ilmi, akalnya lebih besar daripada ilmunya. Jadi akhirnya sering ruwet. Nanti kita disuruh imbang bayinal agli wal ilmi biar ilmunya enggak sia-sia dan biar juga ada tempat tasoruf yang pas begitu insyaallah <tuh> Jadi kadang-kadang memang Orang niku Masya Allah Ilmu banyak, Tapi kurang begitu akil Ini susah lah itu Masya Allah Kala nopo iku ini, Kala radiyallahu ta'ala anhu Sakhir akla kali ilmik Wa sakhir nafsa kali aklik Sakhir ngelulut no sopa Aklaka ing akal siro li ilmika maring ilmu siro. Akal sampeyan sing bisa nahan saking terjerumus tinggi ni perkawis ingkang awon. Iki lulut no ikutkan li ilmika maring ilmu siro. Insya Allah kalau ilmu sampeyan, ya, okay. kalau akal sampeyan diikutkan ke ilmu ni sampeyan, ilmu sampai nanti bisa-bisa mauzun bimizanil akli wasakhir lan ngelulut nusiro nafsaka ing no li aklik maring akal siro yang tahu nih, niki perkoros manfaati perkara sing buten. niki kabel ilmu dan nanti akal sampai niki katanya syah dikengkeng ngikut no petunjuk ilmu. Jadi ojo sampai akal niki jalan kiamba. Tapi tut no ya opo pengarane ilmu. Lah nanti nafsu niki tiap-tiap tiang niki kan punya nafsu. Apa nafsu sing amarah Ikut tunduk no dan ikutkan no akal. Mereka nih kalau nafsu buat nanti ikutkan teng akal, Oh nanti rusak akal nanti sing iso yumayyiz Al hasan wal qabih jadi ketentuan dari akal niku kedah diturutno kalian nafsu ne diturutno te mriku jadi intinya wonten akal wonten nafsu wonten ilmu jadi urutannya nafsu harus mengikuti hukum akal akal harus mengikuti hukum ilmu lah kemudian akal karo ilmu mulya teng bundi niki beda pendapat wonten sing diarani al ilmu hadza lebih afdal daripada akal wa gila al aqlu yang lebih afdal daripada ilmu wallah alam tapi jelas semua niki wonten hubungane wonten irtibate antarané akal nafsu kali ilmu kalau kinten masalah niki nggih kita rausaken istilahipun rati soap kalau kita jabarkan tapi kalau orang yang sudah merasakan itu baru kroso oh iki akal oh iki ilmu begitu Kalau radhiyallahu taala anhu masya'nu syuhudut taksir Ora ana utawi tingkah sing agung iku ningali sembrono, fit taksiri ing dalem sambrana <coughs> Inama sya'nu pestine, utawi tingkah sing agung iku syuhud taksiri ningali sembrono, okay. ningali sembrono, fit tasmiri ing dalam tashmir cancu tali wondo sergap ibadah dan to'at kalau kita semua orang itu kadang merasa kekurangan ini. orang yang ahli ibadah merasa kurang orang yang tidak ahli ibadah merasa kurang orang yang tidak ibadah sama sekali hatta gitu juga merasa kurang merasa salah, itu pasti tapi yang muhim itu Bukan kok melihat kekurangan atau kesembronoan, tapi kita pancet dalam keadaan sembrono atau kegirangan. Itu bukan seperti itu. Kalau ngoteniku gampang sih. Kapan orang tahu, hatta jahil juga bisa. Misalnya kayak begini. Wonten tiang males ibadah, males toat, males sholat. Dia tahu ketaksirannya dan dia nggak mau berubah dari keadaan seperti itu. Ngomong begini dok, biasa kan? Aduh, awa ini ki elek, awak ini ya terus ya opo, malas ibadah. Tapi pancet begitu, itu bukan bagus, itu bukan syaknun azim. Yang syaknun azim itu antum ada di posisi ubudiyah dan to'at. Tapi antum merasa masih kurang begitu. Masih mukosir kalau kita lihat hak-haknya Allah seperti itu agungnya kita cuman begini lah itu merasa taksir terus itulah yang bagus jadi intinya awalan orang ditaklif dan sangat dianjurkan dan diperintahkan untuk meninggalkan kemaksiatan tak mampuni dan diperintahkan untuk mengerjakan semua ibadah dan to'at dan makmurat saat mampuni. Begitu. Dan kalau sudah mengerjakan makmurat dan meninggalkan mungkarat, ini seharusnya lihat lebih perkara sing a'la. Napa sing a'la? Kita lihat hukukullah itu alaina uh uhuh sangat kada dan agung. Dan ketika kita mencoba mengerjakan, melaksanakan hukum Allah, ini tentunya kita masih belum maksimal. Pasti saya kasih contoh mawon. Jenengan ditaklif untuk mengerjakan sholat. Nih, waqimu sholat. Jenengan melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat, kiro-kiro, opopas sholat yang saya melakoni apa sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dengan dawuh misalnya akimus sholat dari ikomah ikomah itu kan punya pengertian yang lain dengan as begitu aja nah ini loh jadi jenengan ketika ngerjakan sholat itu seharusnya mikir apa memang sholat yang diperintahkan oleh Allah Taala itu seperti ini? Yang saya kerjakan ini sudah maksimal. Apa masih belum? Kita selidiki, mulai dari rukun dan syurutnya, kemudian kita pindah ke khusyukan dan kehuduran. Ternyata kita bisa merasakan sendiri. Ini separuh aja belum. Ini sesuai juga belum? Belum kali perintah. Cuman ini surahnya surahnya sholat. Berarti awak ini mukosir begitu. Masih sembrono. Lah ini namanya antum dengan demikian melihat ketaksiran tapi dalam ketaatan. Ini yang matlub dan ini yang dianjurkan dan memang kenyataan orang itu sebesar apapun ahli ibadah apapun kalau dibandingkan dengan Allah alaih itu belum apa-apanya Mulane inna masyanu syuhudu taksir fitashmir kalau ada orang belum ngerjakan makmurat belum meninggalkan manhiyat ini mah jelas ketaksirannya dalam tingkatan yang paling a'la sudah lah tapi dia nggak mau merubah tetap gitu tahu ketaksirannya tapi pancat Nah, bukan begitulah semestinya. Bukan begitu sifat yang alima. Ini keliru. Dan ini yang sering terjadi ngoten. Kadang tiang begitu, kroso ingin longso awak kok dijadikan seperti ini, seperti ini. Itu kadang terasa. Tapi mau berubah, mau usaha nih, terus males pun. berarti bukan main. Noten. Jadi intine wong itu harus rumongso kekurangannya terus dan harus nyekeli ting makmurat dan ninggalkan manhiat itu intinya begitu masya allah betul wonten para awliya yang nggak merasa kurang itu gak ada dan semua orang itu kurang masya allah sekarang perintah Allah Taala banyak nggak banyak nih pulmon. Baru saya contohkan satu, misalnya sholat tadi, itu kita sudah bingung, belum sesuai sama sekali. Apalagi kalau kita lihat seperti haji. Misalnya kita diperintahkan haji, Alhamdulillah haji. Tapi, apa haji yang matlub itu ya seperti itu. Apa haji yang dilaksanakan oleh kanjeng Nabi wa ashabu, apa seperti itu. Ini ternyata kita juga kurang. Karena biasanya khabaib kalau mau sekot bah nikah dibarengi neko wa audo bila audo min minat taksir fisola wa min sola wa ila akhirih ini belum kita lihat misale perintah perintah yang seperti kita kangen bagus sama keluarga sama zauja ini kita sama sekali belum bisa maksimal nggih saya itu mau asharofil ma'roof yang semestinya paling baru mepet sedikit gitu enggak saya itu masyaallah kalau kita ngepasno seperti mau jenabi ma ahli ini belum apa apa kita niki niki dia yang lihat nanti perintah yang lain seperti kita disuruh perhatian dengan tetangga dan bagus dengan tetangga ini kita baru melaksanakan seberapa ini ketaksiran ketaksiran kita dan mungkin kita bisa teruskan sendiri gitu kita bisa mengkiaskan sendiri artinya banyak sekali perintah-perintah tapi kita niki belum apa-apa itu semua namanya taksir dan ketaksiran ini harus kita lihat terus kita angan-angan terus tapi dengan usaha maju memperbaiki dan menghilangkan ketaksiran semampu kita ini nah innamasy'anu syuhudut taksir fit tashmir jadi Al amal Al ilal huwa taksir, wal -ajzi, wal jadi amal yang bisa menyampaikan ketujuan itu amal yang dibarengi dengan melihat kekurangan dan apas dan susah. Kalau orang itu melihat amalnya tapi mboten ala min at-taksir merasa sempurna itu sudah nanti kocar kacir semua ada ujub ada ria ada tasono lansa usni kala radhiyallahu taala anhu yakunul khairu fil aksari syaqan fil hali hulwan fil maali yakunu ono nggih kanjeng Nabi sebetulnya nggih Jadi mun nguruki kita niki kengen melihat ketaksiran itu mun nguruki. Kanjeng Nabi itu kan mboten ada kekurangan sama sekali. Cara manusia niku kamil, enggak ana kekurangan iblis. Tapi kanjeng Nabi ngasih taklim, ngasih pelajaran ten umat suruh melihat ketaksirannya. Nopo kanjeng Nabi tiap hari membaca istighfar. 70 kali wa fi riwayatin 100 kali. Lo enggak punya salah kok membaca istighfar. Enggak punya kesalahan kok minta maaf. Niki tiba tiba termasuk eh niki mboten lepas dari melihat ketaksiran. lalu sampai sebagian ulama menjawab masalah niku begini. Kanjeng Nabi itu kan terus Naik derajatnya terus Setiap waktu Jadi setelah beliau naik 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 Lihat derajat yang kemarin Itu merasakan Salah dan merasa Mukosir mulane terus kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam Minta maaf dan istighfar terus Subhanallah Ini walaupun salah satu dari jawaban Tapi mungkin Perlu ditambah juga dengan Jawaban biar umat itu tahu kalau kanjeng Nabi yang seperti itu masih melihat kekurangan, enggak pernah merasa apa. Subhanallah, niki ini pun irsyad nabawi atau ta'lim nabawi di dalam masalah niki. Qala yakunu ono al khairu apa kebagusan. Fil aksari ing dalam perkara sing luih akeh, yakni fil <tuh> ghalib siapa iku berat fil hali ing dalam sakneliko hulwan tur iku manis fil maali ing dalam zaman sing ape teko ya mustaqbal kata sih begini memang semua kata sih tiap kebaikan itu biasanya pertamanya yang masyakoh uh, berat sampai sebagian ulama itu Nyukani contoh berarti keapian, berarti ibadah. Sampai dawuh, aku iki tahammul al-masyak dan enggak bisa merasakan halawahnya ibadah waktu malam sampai 20 tahun. Jadi 20 tahun itu baru merasakan enak. Saya rasa ini Masya Allah pertama kali maksa terus. Itu dalam kebaikan, saya ingin kebaikan yang modeli sifatnya masyakoh. jenengan saniki bade kia mulai Itu nggak males kan kalau gak diniati. ya nopo ngwaya itu ru enak tangi. Terus nanti, nge, jenengan poso nge masyakot, nge ngelak. Nggih ninggalkan syahwat yang hubungan dengan to'am. Jenengan badai sodakoh itu juga masyakot. Apalagi pikirannya begini. Ya Allah, ini saya carinya aja sulit. Mengkumpulkan beberapa hari, tiap hari, tiap niki. Kok saya disuruh begini? Itu, itu. Seduh ya masyakot. Betul-betul simbol masyakot. Apalagi kebanyakan toat atau khairat niki. nggak sesuai atau lain dengan tuntutannya nafsu itu yang juga nambahi kemasyakotanya sesuatu yang kan khair. Huffatil jannatu bil makareh wa naru bis syahwat. Dan ini. Sehingga akhirnya tidak ada masyakot terkoso dan malas dengan ini. Tapi walaupun masyakot sekarang nanti enak, nanti hulwan fil ma'al. Jadi dengan sekarang masyakot sebentar, tapi enak selawas lawas. Imam Ghazali Allah ta'ala ketika menyemangatkan dan biar orang niku semangat dengan ibadah. Imam Ghazali nyokani petunjuk. Kambil begini. Layo, kalau sampean di dalam urusan duniawi dikasih iming-imingan harta duniawiyah yang fania. sedikit itu mawon gelem kerja beberapa jam. Kadang mau tinggi ini panasan ini sampai satu hari sampai niki. Coba dengan bayang no. Tiang sing ting embong embong misalnya di pertigaan pertigaan panas berdiri mulai pagi sampai sore itu cuman keranten fulus paling dapat berapa belum tentu dapat dan kadang sedikit itu sabar ngadepi masyarakat sampai satu hari. Itu untuk urusan duniawi dan itu saja belum jelas. Dan itu saja kadang hasil tapi sedikit. Itu urusan duniawi. Lah mosok dalam urusan akhirat seperti jannah kita kalah dengan orang-orang seperti itu. Mosok kita nyantai-nyantai urusan akhirat lebih a'la wa a'la dan lebih anfas tapi kita kok nambah carinya dengan nyantai-nyantai ini kan berarti di sini kita kalah sampai kalau tengah malam di Surabaya misalnya di terminal Jadi dengan semerap banyak orang jualan jajan-jajan biasa di bis kacang begini itu tengah malam satu malam Masya Allah enggak turun paling berapa yang laku tapi kiamba sabar nggak tidur sampai satu malam Yalet kita kita yang misalnya punya ikhtinak cari untuk al ajr cari jannah cari niki mau kita nggak tidur satu malam kan maksudnya begitu karena lebih tinggi dan lebih akla mestinya kita harus lebih mencurahkan juhud kita untuk meraih itu tape kok tibaen -tiba, apa mboten. Kita cari perkara sing lebih mahal dan lebih berharga, tapi cari kita niki kok ngoten-ngoten. Lah niki namine pun mboten cari, mboten rojak nambi. Namane nanti tamani. Masuk kalah kali tiang-tiang sing cari nopo, uang sampai mboten turun, mboten iki. Niku gambaran sing dijelasno kali Imam Ghazali, kersane kita niki sabar sebentar demi kenikmatan yang abadi. Nah, masyarakat memang diakoni masyarakat. tapi filhal, tapi nanti hulwan fil maal. Wa masalu fa'ili, utawi sifate wong sing agawi khair. Iku masalul ladhi kaya dini sifate wong yas kang munggah sopo fil akobati ing dalam al aqabah dalan ting iring iringi gunung al kaudi engkang sop engkang angel ambak ambani maksudnya lah ya jidur rohata orang nemu sobo Allah di yas adu fil aqabah ar rohata aso Eng enak, betul ngerosok ngaso dan enak tapi perasaan itu taab dan masyakot terus hatta yang sehingga tu mako sopo ila a'laha maring luweh duri-duri akobah. Masya Allah, niki orang yang mengerjakan khair. uh, pertama ngadepi masyakot. Napa niku gambaran ini? Seperti orang yang naik katakan di bukit gitu jalan yang menuju ke atas Niki sempit dan masaot betul jalane jalan nggak karu-karuan tewurre nggak karu-karuan Niki kan nggak pernah merasakan enak mulai awal sampai nyampe atas ini ya masa ketok ya tak sampai akhirnya nyampe di tujuan baru ketika nyampe di atas bukit baru merasakan alhamdulillah enaknya seperti ini ibadah al khairat pertama juga begitu tapi kalau kita sabar terus terusan nanti alhamdulillah baru bisa merasakan jazaknya enaknya nanti di akhirat la yajidur rohata kalau syar wasyarru utai keelean iku yakunu ono apa syar fil aksari ing dalam aki-aki yani fil ghalib iku khulwan iku manis pertama manis wasyakon konlan berat ya Allah fil istiqbali ing dalam istiqbal ing dalam singa peteko zaman singa peteko wa masalu utawi nah, jadi saya istu. Kalau kejelekan atau kalau amal awon, amal elek, itu biasanya pertamanya manis, enak. Tapi nanti jadikan masyak kofil mustakbal. Ya Allah, begitu enggak? Lenggi. Semua, me, hampir, ghalib. Zino, misali. Coro yang ahli, cara wong sing senang zino, ya hulwan filhal. Enak, Nggih. Apa yang syar. Melihat perkara sing haram dilihat. Niki fil hal ati seneng, merasakan enak. Tapi nanti mustakbalnya masyaqqah. Orang ngambil hartanya orang lain bigoi haqqin rampok atau apa? Ini kadang merasakan dia enak, enggak ikut apa-apa, dapat banyak. Tapi nanti masyakoh fil mustaqbal. Ini yang dimaksud hufatil jannatu bil makarih wa hufatil naru bis syahawat. Jadi sekeliling anar an itu isinya syahwat nafsiya fakat semua sesuai dengan nafsu. Jadi cara dilakoni enak nafsu seneng. senang. Tapi nanti jadi nasyakon fil istiqbal. sing perlu kita angen-angen opo oh, jadi akan masyakoh filistibal naam kadang-kadang sesuatu yang kecil yang napa istilah pun duso eh. sidi ngatan. ini jadi no masyakoh yang selama lamanya kadang-kadang jadi -kadang no masyakoh itu mau jentuman ting akhirat tapi fit dunia wal akhirah kadang-kadang itu dipun lampahi cuman salah lahdoh fakot satu detik misale tapi tidak ada no masyakot fil mustagbal masyakotan la tuhtamal baik di dunia atau fil akhirah. ayo paman ini kata kata cerita ini kok ada orang itu apal Quran, apal Quran, bareng sami guru kali guru nih Mpun, tibanya di jalan niki dia melihat sesuatu yang haram gurunya tahu dawe guru nih sampeyan bakal tahu nanti akibatnya akibatnya maksiat satu kali ini Ternyata setelah 20 tahun, Quran yang sudah dihafalkan beberapa tahun dengan masyakot dan capek, ternyata hilang saya itu. Lah Filah doh ada share cuma salah <intil braun> doh lihat tok sebentar, tapi mengakibatkan seperti ini kemasyarakat yang luar biasa Quran jadi hilang kape. Mengembalikan lagi nih, kan dia butuh waktu lagi masyarakat lagi. Padahal waktu niku ngapa juga masyarakat. Dan ini, ini pun Asyar memang fil awal hilu tapi fil mustaqbal niki mandorote lebih aksar audzubillah bukan iki tok maksud kula sekedar contoh wonten setunggalipun cerita tiang tinggine akhirate dipun azab kali Allah taala raine kopong sak karo-karuan garu lan iki kan gara-gara nopo kemaksiatan nazar ilal maratil ajnabiyah lihat no perempuan yang ajnabiyah meratan wahidah Nge. tapi akibatnya seperti ini dan akibatnya maksiat atau dosa niki kadang luar dugaan kelihatannya kecil kelihatannya sepele tapi dalam mustakbal auzubillah dan ini semua begitu mulane Washar ya kunu fil aksar poluan fil hal wasyakun fil istiqbal. Contohnya katakan bahwa mazhalu fa'ilih utawi sifatnya wang singgalakon ishar ikum mazhalu ladi coyotine sifatnya wong ya kok kang tumi opo opoladi minzir wati jabalin saking luhe nure gunung pol punca gunung. Aum baiten atau oma. la yajidu orang nemu sapa alladhi yaqu min dirwatil jabal au bait al alama ing loro hatta yaqu asa ing tumiba sapa alladhi ala al ardi ing atas bumi ala al ardi ing atas bumi niki sak itu kalau ada orang misale jatuh dari atas dari jabal atau dari bait niki pertama mboten ngrasakake sakit Oke, waktu jatuh nih, teng awang-awang, belum merasakan sakit. Tapi langsung belek nyampe bumi, baru dia merasakan sakit. Oh, putus, oh tulangnya putus, oh begini. Tapi waktu dari atas, belum nyampe bumi, kan nggak tahu ngerasa sakit. Nggak merasa sakit. Oh, wong no, oh, dibuang, misalnya dari atas pol, dari pesawat dilepas, ya nggak kerasa nopo-nopo. Barang pun belek nyampe al-arut, baru merasakan sakit. Wahagala, gambarannya orang yang mengerjakan kemaksiatan. Pertama nggak merasa apa-apa, tapi nanti film mustakbal kiam mbak sing rasa Memang yang paling susah itu ngerasa no jaza maksiat, Jazak tapi ini aduh sing paling medeni. yaitu ndadekno suul khatimah. Ini yang paling mati ini. Jadi kadang-kadang orang enggak merasakan. Oh saya maksiat tiap hari. Buktinya enggak ada apa-apa. Jangan bilang begitu. Yang paling bahaya itu balak atau musibah yang sampai hadapi ketika nanti pas mau meninggal. Itu kalau terus-terusan maksiat akibatnya su'ul khatimah. Nah, jadi semua keelean

masyakkati tolap wal mutola'ah wa ta'allum benda sekarang rekoso tapi pertama tok nanti kalau sudah masya Allah dapat ilmu karek senengi tok tapi kalau mulai awal enggak mau masyakkat enggak mau sabar ya nanti akhirnya sehingga baik getun rekoso apalagi dia pas pulang dibutuhkan oleh masyarakat tapi ma indahu ilmun ya Allah nasibnya malah ini apa awal ini masyakot penting seterusnya enak jangan sekarang enak-enakan tapi nanti akhirnya susah itu jangan malah sampai la ilmu bil illa bil julus alal madar wal istinad alal hajar la ilmu illa bil julus alal madar wal istinad alal hajar sampai wonten makalah begitu ilmu niki mboten mungkin didapatkan kecuali dengan duduk teng madar madar niku tin turab atau al arut dan waktu ya ini berarti nutuhaken tinggi ini kemasyakotan waktu tolap seperti sing didahono ibnu abbas Dalal tu taliban fa'azaz tu matluban. Okay. Kala la yam bagi ora prayoko. Antak tadda bi uhuwati akhin. Apa yang itu ngitung-ngitung siro kelawan keseduluran itu dulur. Ya setati u'ayyan fa'aka. yani konco. Kang kuasa sobo akhin. akhin. ayen faaka ing yen to manfaati akhin ing sira fala yafalu mongko ora agawe sapa akhin ngeten nggih tiyang niku sing apik serawung gadah kanca kathah oto enggak kalau kita lihat manfaati kekancan sangat kathah di antaranya begini Jenengan kalau punya teman banyak, otomatis kalau jenengan kapundut, sing juga kata. Kang ngoten Sampai tinggi ini. dahulu Allah insani Niku sebagian ulama akan begini, termasuk sa'yuhu yaitu dia punya teman banyak sehingga teman ini kipu dendungano. Itu termasuk keuntungan. Sama punya teman akrab Niki pasti pun teman sampeyan ketika doa ingat yang sampeyan. Ini manfaatnya kekancan. Dan juga manfaatnya kekancan. Niki sakit ta'awun alal birri wa taqwa. Kadang-kadang kita semerap dengan albir. Tapi kita kalau sendirian nggak mampu. Ya kita butuh koncoh dalam melaksanakan dan mewujudkan albiri atau awun al -albiri wa taqwa dan masih banyak nggih contoh-contoh kemanfaatannya konco termasuk itu ngone konco ini tidak waktu akhir soalnya. opo meneh ketika mau meninggal mal mayit illa kalgari ilmu hubis yang tadiru dakwatan min akhi jadi kita nunggu-nunggu -nunggu itu kon konco lah tapi ngeta Konco dianggap penting dan dibutuhkan. Ini sebetulnya sudah maklum. Tapi jangan anggar orang sampai jadikan konco. Jangan. Keranten konco niki pengaruhi ageng baik dalam khair atau dalam syar. Baik dalam khair atau dalam syar. Sampai kan jenabi gambar konco sing api miski kalau ente mendekati sahibul miski pasti ya tarawah piro yang konco jelek digambarno kalau Sahibil bilkir. Jadi hua niki juga penting, tapi kalau enggak tepat niki juga bahaya. Mulai sebagian tiang, milih enggak usah memperbanyak teman. Keranten kalau memperbanyak teman nanti angel selamat dari afat afat afat-afat kemaksiatan-kemaksiatan sing iso dan mungkin ketika dilakoni kali konco atau bareng kali konco. Lah salah satu kali pun Syekh Timriki, ya mungkin ini dihubungkan wong kekancan itu kan pasti coro asli ini kemanfaatan akhirat konco iso nulung iso bantu kage akhirat begitu. Kamu nanti ngerti nak ono konco, nggak iso manfaati nak sampaian, Padahal jane kiambai mampu. Kiambai itu jane mampu dan sakit manfaati, tapi sampai yang buatin purun. Uh, sampai oh, uh, konjone sampai enggak pernah nyukani kemanfaatan atau manfaatin manfaati no sampai ya. Lo kekancan singko yang nyata niki dawise, oh serat dianggep ini. Layem bagi antak tada, es kau saya dianggap ini kekancanan. Mereka ini muktabul itu, ingat bener kok nyukani. Anak lah kok mau ternafas sama sekali. Oh ini berarti namanya bukan konco. Konco yang hakiki itu ngantos punya sifat izar, izar, Lisik konco. Misalnya kayak begini. Sampaian butuh. Koncone sampaian juga butuh. Terus akhirnya koncone sampaian. Wessah. Iki aku janiyo butuh tapi tak kena sampaian wa. Lungenya ini, jadi konco engkang saestu Dan konco sing estu itu yang mikiraken keenakan jenengan fil akhirah. Jadi kalau roh sampaian kendor ibadai, dan ibadah dan toat, kayak Langsung ngejak sampaian ibadah dan toat memberi kemanfaatan seperti ini, itu konco yang hakiki. Tapi kalau misalnya tahu sampaian Betul semangat di Barno nambah dicak. Ninggal atau nyemangat no, ini namanya bukan teman. pokoknya intinya nak ono wong iso yan sampean tapi kok enggak ngasih manfaat itu namanya bukan teman. Masya Allah teman sing hakiki kathah tentu Kulane Kanjeng Nabi ketika awal hijrah ilal Madinatul Munawwarah niki cara sing dipikir tenan inggih menika masalah uhuwah. Ya apa carane wong niki rukun tenanan uwae kuat. Tenan. Akhiripun iki didadekno dulure iki, iki didadekno dulure niki. Napa ingkang terjadi luar biasa oke? Luar biasa, sampai sebagian tiang sing didadekno seduluran duwe bojo loro, punya harta niku ki ambek sanjang aku duwe bondho wis tak parone. Separuan aku, separo sama separo. Iki aku punya istri dua, sampean nggak punya istri. Eh sampean pilih salah siji, saya kasihkan kalau no sampean biar sampean apa? Akad ini kah sampai ngoten. Niki jeng konco yang asa Ponder kisah, gih, sahabat ikan nabi. Rasulullah Taala. Sahabat matur dengan jadi nabi pas ada Sayyidah Aisyah. Pas lagi masuk Islam lagi, punya istri dua, Akhirnya pun bilang sama kanjeng Nabi, saya punya istri dua kanjeng Nabi. Lebih cantik daripada Al Humayroh yang ini saya tanya Aisyah niki. Jadi nak jenengan burun, salah satu kula pegat dengan jenengan karwo. Lain ini mana berarti? Uh, ngeluwawei. Tinggi ini uhua uhua. Uh, uh. Jadi bukan hanya uhua uh, uh, sampai di tingkatan isar. Mulanya ojo anggap ana wong aku kanca dia bisa memberi kemanfaatan tapi mboten bu mboten purun aja dianggap kanca kala idza aratta nalikane ngarepno sira antas tofia ing yen to milih sapa sira insanan ing manusa linafsika krono awak sampeyan krono awak sira semen kepingin duwe kanca kepingin duwe khadim atau lintuni. Kangi semen pribadi atau kangi keluarga. Niki jajalan disik bahasa. Mongko ora ono bahaya iku mawujud antam tahinahu. Sangi imtihan nyoba sopasiro siro ing insan. Bima kelawan perkoro Layasih hukang orasa al istifa'u apa milih bidunihi kelawan tanpa ma' Jadi tidak sampai sampai kegancan atau api tidak melahodim atau semisalnya. Ini juga tidak apa coba disini. Nah orang jenengan coba nanti setelah sampai jadi tidak konco. Loh ini kadang sampai keton. Mulai ini, wangnya api tidak kegancan, harus coba Dipikir-pikir si. disini, dilihat ya apa-apa, ilahirihi. La termasuk ikoncos yang Masya Allah ini kun apa. Ini pun ini kebuju. sebelum kawin. Dicoba disik kabar ya opo. Bukan kok dicoba itu artinya terus dicat jagung. Begini-begini mbak Tuhan. Misalnya. ngutus-utusan putri. Budi ini sampai nata opo. Kenggen delok, nyoba ya opo. Wartegi ila akhiri. Jadi dengan. kekancan kali tiang. Bukan cuma segetar kekancan. tapi masalah Ini kunci dengan ngaus dan lintuni itu juga begitu. Mulanya teng taklim muta sampai keng neli -gen neliti berapa bulan istiqoroh ilah akhirihi ke takut nanti kalau sedijadikan guru atau konco mitale tapi enggak sesuai. Dikira punya gairah, punya niki tiba enggak. Dikira niki wirai tiba enggak. ya apa? kalana pekucingine la tasqal radhiyallahu ta'ala anhu la tashab ojo ngancani sapa siro. illa men anging ing wong testati ukang kuasa sapa siro, al qiyamah ing jumeneng bi hukuki kelawan pira-pira hakim man wala yuhwijuka lan orang butuhna nasapa man ing sira litala bi hukuki maring nuprih pira-pira hak sira likama likiyami krana sampurane jumenenge man biha Atau ling lakoni man kelawan hukuk masyaallah tiyang kekancan itu kan gadah hak koncone sampean nggih punya hak ting sampean Nah, Abi-abi itu yang kekancan itu kalau sama-sama melaksanakan haknya temannya. Tapi buat nuntut teng hak dewi itu yang paling bagus. Nah, Mulai nih tem dikit akan ojo sampai sampian ini ngancani wong sing sekirane, nih sampian nak melaksanakan haknya buat dan mampu. Jadi pilihan konco sing sekirane nih sampai mampu ngelakoni hak-haknya lan orang butuh nonok sambian jaluk atau nuntut teng hake sambian mereka ini hatta enggak sambian enggak minta lan butuh nyuwun kiamba ngerti dewi sehingga hakke sambian dipenuhi kabeh lah ini yang paling enak jadi teman yang sekiranya sudah pengertian melaksanakan hak hake tanpa sambian butuh jaluk hake sambian ini yang kedua yang pertama yang kaitan kali sampean. Jadi ojo kekancan kecuali sekiranya sampean mampu melaksanakan hak hak Lah hukukul ikhwan niki kata. Bukan cuma setunggal kali niki kata. Lah nak sekiranya sampean pun Bukan mampu kiam bi hukuki. Yusor kekancan ke kantan kali tiang iku. Ah jadi milih tenan. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum. Nak sampean wonten teng pundi kemawon, dia ngancani wong pilihan saya ngapi. Lebih leh saya ini orang kok cukup cuman sekedar melihat, tapi juga nanti dibarengi dengan istiqoroh. Keranten beten cuman satu kali dua kali kejadian kelihatannya bagus, tibanya bukan bagus. Mulanya tetap koyok nopo milih juga lewat jalur istiqoroh. La tashab illa mantas tadi ulgiam kalau tinggi ini nikah hikam juga wonten keterangan tambahan jangan sampai sampean berteman kecuali kali tiang si sekiranya kaul fitlune halnya semua nikin jadi no semangati semangat sampean ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala tapi nak sekiranya orang itu jadi ibadah no sampean wes gak usah konco-konconan lah Mulanya kados ting zaman ngerti niki apa yang gaya konco kudu saes disaring tenanan. Tapi ora perlu ngomong dipikir dewi. Aku nak ke kancan karo iki kok kena pengaruh itu pora. Iki api no tenalan saat terus Dan ini memang demi kemaslahatannya awak kita kiamba. Sebab roto-roto tiang itu nak us ke kancan biasanya kalah. Kanut kalah konconi begitu. Kala wanten setunggali pun tiang, soan tinggini guru ni. Ulama mbian. Pada tindak. Lah mesti ngok nak tindakan, nak pindah tempat atau apa, kan mesti ni butuh konco. dipun wasiati. Kali gurune ni, kewin api, lunggo popo yang golek konco, telok nesek songko wajai. Wajai ketika sampean delok ngiling noting gusti Allah nopo kalau dengan mujarot melihat langsung imut ting gusti Allah sampean itu jadikan koncois jadi patokannya begitu pokoknya eh, kapan nonton wajah sampean lihat kok langsung eling ting Allah ini orang jadikan teman itu berarti tiang sahih sing lagi wajah itu sakit ngiling noting Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau wajah yang buat tersakit ngiling, noting Allah Taala, ya wes gak usah dikancani. Pokoknya perlu diingat malih kekancan ini kan tujuannya kerana manfaat duniawiyah dan ukhrawiyah buat tersakit so sekedar konco-konco jagung niki. lan malih, wong kekancan itu biasanya, biasanya pun wonten kecocokan, wonten ketanasupan. Kalau nanti setengah lipun hadis dibundawakan, al arwahu junudum mujannadah fa minha talaf wa min talaf jadi kalau napa roh tengene alam biyen pun dikumpulno junud mujannadah sing dulunya kenal ini nanti di dunia juga gitu rukun tapi kalau pas waktu biyen niku saling tanakur ini nanti fit dunia juga ikhtilaf boten sakit kumpul Kala ngeroget tiang tiyang niki kumpule le kalih tiyang sing sejalan kabeh. Iki kumpul karo iki, iki kumpul karo iki begitu. Kalaman awwala utawi sapa wong iku lamun tetanggenan sapa man. Fi isqoti hukuki ikhwani. Ing dalem guguraken piro pira hakih. Isi mau napa iku jinne dulure ikuman. Man awala fi iskoti hukuki ikhwani Ala kubulil udri ingatasi nrimo udhur Karena mongko ono iku akal lama Luwe sidi sidi iperkoro yalkau humkan ketemu Sopo man ing ikhwan Bihi kelawan ma opo al gishu Apa gish wal makru lan maikoh Maksudnya pun begini Tiang itu kan wau kula aturaken nak kekancan karo uang pasti punya hak dan dia harus melaksanakan hak temani begitu. Lah nak wong niki senengane kok ora gelem melakoni hak konco. Tapi keranten ki mbake eh, ngerti kapan niki konconi dijali sepuro mesti ngepuro. Akhirnya dalam iskotul hukuk ki mbake eh, atau gada pedoman alah gampang wis nggo jalo sepuro koncoku gampangan lho wong sing berani kaya ngene iki itu nanti akhiripun pun Gampang ibrani ghis dan mager jadi nah, ketika kau ketemu konco-konco kau ingat niku akhirnya Gampang ini pu dan maikoh begitu. Mereka ini apa? Di ini anggapan wah sekarang tak gish tak mager Gak masalah. Nanti setelah ini saya minta maaf. Nah itu. Langit ini kan buat nangsa mestinya kita nih melaksanakan hukumnya ikhwan tanpa melihat itu biye terus mungkin kita tambahi hukuk-hukuknya apa hukuk hukuk-hukuk ini ikhwan nih badan tibon matelop badan tibon tuntut jadi kalau ada orang dalam tidak melaksanakan hukuk ikhwanihi tapi dengan iktimat oh paling ngepuro paling ngepuro itu berarti maknanya badan bagus nanti paling tidak yang baik jadi tiang sing hushas, jadi tiang sing makir. Mereka ini di oh, mesti gue aku ya di begitu. Kala akrim mulia no siro ikhwanaka ing piro piro dulur siro. Ikroman kelawan isi ikrom mulia akan. Tas tati u kang kuoso sopo siro Adawama ing langgeng alaihi ing atas ikrom. Wa ila lamun ora Lamun ora tukrim ikhwanaka ikroman tastati uddawa ma'aleh Kana mongko ono Opo ma'alul amri panggonan balini perkoro Ilal wahsyati ikumareng wahsyah Rasulullah wal qawti atilan mutus Wal adawah juga Jadi begini Salah setunggalipun kewajiban kita itu kan Ngormati nak teman mulia Nono konco. Tapi kemuliaan ini diutus kali sekiranya mutawasid. Tengah-tengah. Jadi mboten keterlaluan juga mboten kurang. Jadi bukan efrat, juga bukan tafrid. Begitu. Lah nak sampai yang sakit. Mulia no dengan cara koyok ngeten Yaitu wasaton tengah-tengah. Niki sampai bisa nanti istiqomah mulia Nono. Niki jene udah udawa ma'alai. Tapi coba. Kalau jenengan ule mulia nombor mitrut wajah yang tengah-tengah. Berarti imat atau ifrat. Uh, niki akhirnya mungkin jatuhsakan putus niki. Putus hubungan. Putus berteman. Dan nah, niki mboten pokok intinya. Sing sedengan mawon. Niki dalam urusan nopo kemawon. Jadi begitu. Pokoknya sing tengah-tengah niki berarti sing paling sayi. Sampai di pendawakan nih kok. Khairul umuril wasatul wasitu wa syarruhal ifratu wa tafritu. Khairul umuril wasatul wasitu wa syarruhal ifratu wa tafritu. Jadi paling bagus-bagusnya perkara khairul umur al wasatul wasit sing tengah-tengah. Lah sing paling jelek wa ifratu ifrat tafrid. Yang paling jelek ifrat ngelewati watas dan juga tafrid. Lah alhamdulillah syariat kita niki selalu mutawassit. Anjuran-anjurannya syariat kita juga pasti mutawassit. Sedoyo tawassut. Masyaallah mboten wonten sing mboten. Akrim ikhwanaka ikroman tastati uddawama alaih. Wa illa kanal amru ilal wahsyati wal mula nah, mulanya jangan ditakal itu, niki paling betul bagus. Baik dalam pertemanan atau lintu nih, takaluf itu memaksakan diri, itu paling betul bagus. Iku sing jadi no biasa nih orang onot lillah, iku sing biasa nih terus ingki hubungan. Mulanya nyante mawon penting biasa, tapi jadi no istimror dawami uhuwa dawami hubungan asodagoh as yang ini berteman. قال الحكمة التاسعة والله تعالى الفاتحة.